Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin vecio ya, dimasak sama bawang bombay. Oke, ini mudah banget ya. Bumbunya yang udah diiris-iris kita siapin di piring ya. Sebelumnya kita cuci bersih dahulu vecionya. Terus setelah cuci bersih kita keringkan pakai tisu makanan ya, bukan tisu wajah. Oke, sebelumnya di subscribe dulu, mohon dukungannya ya. Oke teman-teman, setelah kita lap kering, terus kita potong-potong agak lumayan besar ya, soalnya nanti kalau dicin itu vecio-nya mengeluarkan minyak, jadi kan jadi kecil gitu. Oke, dipotong dadu-dadu ya. Oh ya, ini ada tulangnya, kita pisahin ya. Oke, setelah kita potong selesai, hasilnya seperti ini. Setelah itu aku nyiapin wajannya ya, buat goreng babinya. Oke, setelah itu lumayan kecoklatan gitu, kita balik dan seterusnya ya. Oke, setelah itu ini kan mengeluarkan minyak. Kalau udah kecoklatan seperti ini, kita sisihkan minyaknya, lalu kita sisihkan ya, nggak usah terlalu banyak buat numis nanti itu bawang bombaynya. Seperti ini, setelah itu kita masukkan bawang bombay, ditumis, lalu kasih bawang putih juga sama jahenya, ditumis bareng ya. Tunggu agak lumayan harum, dioseng-oseng dulu biar merata ya. Lalu masukin dagingnya tadi yang udah digoreng tadi ya. Setelah dagingnya dimasukin, lalu kasih kecap asin, terus saus tiram. Diaduk-aduk ya biar tercampur rata. Setelah itu kita kasih merica, lada yang masih bulat-bulat itu yang warna hitam, nggak usah ditumbuk, nggak usah apa, kita masukin aja. Kasih garam sama gula ya biar ada rasanya, gulanya sedikit aja karena bawang bombay itu kalau udah melelah gitu itu ada rasa manis-manisnya. Oke. Lah, kalau seperti ini udah keluar karamel gitu. Terus kita kasih air. Habis itu kita masak, ditutup ya. Tunggu sampai 60 menit, kira-kira 1 jam gitu. Lalu jadinya seperti ini, kalau yang udah mateng ya, udah aku siapin di piring. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa dukung channel kami ya.